Ibdal Ahmad. Jadi kalau orang sholat itu ya menunjukkan tulisan ini. Orang sholat itu gerakannya cuma berdiri, ruko, ya sujud, ibdal. Apa namanya sujud dan duduk. Jadi berdiri, ruko, sujud dan duduk. Nah itu namanya Ahmad. Mau tidur itu juga sholat. Orang tidur itu begini ada kiblat. Tangan yang lompat kepala itu ming. Hak tubuh ini hak. Terus maaf-maaf bokong itu ming lagi. Terus kaki yang muda Muhammad. Ini orang percaya praktek no. Tapi jangan gini turu kabah lenggeri malah angel sendidai. Praktek no neng omah tuh. Tonton juri pas sholat kembali hak ming dan Ahmad tidur. Mimhamidah Muhammad. Jadi manusia itu semua gerak-geriknya ya Ahmad dan Muhammad ini. Jadi makanya hati-hati manusia ini karena ada Ahmad dan Muhammad. Jagalah diri kita, jangan sampai maksiat. Karena ada nama Nabi Muhammad. Awak mungkin ada tulisan Quran di pemindalan. Cukup apa benar-benar tidak menyusul. Lah awak mungkin kerjeti Allahmu tulisan Ahmad Muhammad jangan dipakai maksiat. Bismillah. Kita lanjut. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.